Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jagatraya. Dalam videoku kali ini aku akan berbagi cara untuk menghilangkan tanda segitiga ini yang di atas. Kita langsung aja ke caranya. Cari pengaturan, lalu kita klik pengaturan. Di sini ada koneksi. Klik koneksi. Ini ya. Di sini ada penghemat data. Klik penghemat data. Nah, di sini ada logo seperti ini, segitiga dan baterai. Di sini ada keterangannya. Penghemat data membantu mengurangi pengguna data dengan mencegah aplikasi menggunakan data di latar belakang. Nah, ini kan di sini seperti ini. Nah, di sini kita akan mematikan untuk menghilangkan tanda ini. Nah, ini tandanya masih ada itu segitiganya. Nah, kita matikan aja seperti ini dan dia otomatis akan hilang tuh. Nah ya, kita kembali nih, kita lihat lagi tuh, udah hilang. Semoga bermanfaat. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai video berikutnya.